Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan-akan yang ganteng-ganteng dan cantik-cantikan, ini ketemu lagi dengan jembatan pohon yang alami ya tuh. Kalau kali ini tuh pohonnya pohon kembang kan. Jadi pohon kembang dia tumbang, kemudian jadi jembatan alami. Begitulah alam ya, menyediakan fasilitasnya. Tuh, fakta ya, jembatan pohon ya. Di atas air itu dari sebelah sono tumbang, jadilah jembatan pohon ya kan. Tuh suara airnya pun begitu indah ya, kalau bagi para pecinta alam nih suara air kayak gini. Terkadang besarnya airnya kelihatannya, ini lagi kecil aja. Kalau bagi yang lagi nggak bolang, ini berarti banget jembatan-jembatan kayak gini. Jembatan alam ya, jembatan pohon. Kalau ini kita pohonnya biasa nyebut pohon kembang tuh, ciri-ciri daunnya. Sudah lama banget kayaknya nih, kebukti yang ke atas itu udah tumbuh mungkin sudah tahunan. Ya kan? Mungkin para monyet, para tikus juga kadang lewat sini nyebrang. Jadi bukan hanya manusia saja yang gunain. Nah, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.